Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara lagi soal Prabowo ke luar negeri, ke Dubai. Apakah Prabowo itu bisa pulang? Saya nggak tahu. Bisa pulang apa enggak? Ya paling ya pulang lah, masa dicekal sih, buat apa juga nyekal Prabowo. Tapi bukan itu yang penting. Sekarang ini saya lihat di berita-berita itu terjadi penangkapan-penangkapan ya oleh orang-orang yang orang-orang yang kritis, yang mengkritik pemerintah itu ditangkap ya, diperkarakan di polisi. Ini satu gejala yang menarik ya. Kalau dulu Habibie jadi presiden baru, itu kan yang dilakukan justru membebaskan semua tahanan-tahanan politik yang masuk penjara karena mengkritik ya pemerintah. Pak Harto dibebaskan oleh Habibie ya di hari-hari pertama pemerintahannya. Nah, tapi sekarang kalau memang dianggap pemerintah sekarang ini punya presiden baru gitu, meskipun belum sah secara definitif, orang-orang itu diperkarakan di polisi dan kemungkinan masuk penjara karena persoalan bukan kriminal ya, tetapi karena persoalan ini mengkritik ya kebijakan-kebijakan pemerintah atau apapun alasannya, pokoknya suara-suara yang vokal itu mendapatkan kesulitan ya, secara langsung dan kontan. Nah, ini menarik, dan dari hari ke hari beritanya itu makin mencemaskan ya, karena banyak yang berurusan dengan polisi, baik dipanggil maupun dimintai keterangan maupun ditangkap dan juga dipenjarakan dan menjadi tersangka, istilahnya macam-macam ya istilahnya ya, aku ya romudeng aja nih. Tapi ini gejala menarik ya, apakah pendiri bangsa itu menghendaki seperti ini ya. Artinya warga sendiri itu menjadi hidup tidak nyaman karena berusaha ikut serta ya, memberikan sumbangan pikiran untuk mengurus negerinya sendiri secara bersama-sama meskipun bukan pemerintah ya. Jadi kan dia punya pandangan-pandangan, punya perspektif yang berbeda dengan pemerintah. Sebenarnya kan dalam rangka bukan untuk memajukan kepentingannya sendiri, tapi dalam rangka untuk supaya negerinya sendiri itu lebih baik menurut pikiran dia yang berbeda perspektif dengan pemerintah itu. Tapi kan akhir dari cerita itu kok malah dijadikan satu persoalan ya oleh pemerintah yang merasa terganggu. Sebenarnya kalau dijelaskan secara historis, ini persoalan yang biasa, pemerintah yang terganggu akan membungkam suara-suara yang mengganggunya, seperti dulu zaman Belanda yang dibungkam itu suara Soekarno, suara Syahrir, suara Dr. Cipto Mangunkusumo ya kan. Kemudian juga berapa itu 1.300 orang diasingkan di pulau ke mana, ke Digul gitu. Itu biasa sih kekuasaan atau pemerintah itu selalu ingin tidak ada yang mengganggu ya, dari segi pikiran-pikiran yang berbeda atau yang bertentangan atau yang tajam, hendaknya diasingkan ya. Tapi kan seharusnya kalau memang ini negeri yang sudah merdeka milik kita bersama ya, sebenarnya disikapi saja pikiran-pikiran yang berbeda itu secara adil ya. Enggak usah memakai tangan kekuasaan untuk memenjarakan atau memperkarakan orang-orang yang dalam tanda kutip menghina gitu ya. Menghina atau mengkritik kan susah membedakannya, apalagi undang-undang yang dipakai itu kata pengamat juga pasal-pasal karet tuh gitu kan. Jadi persoalannya kan di situ sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau tindakan Habibie itu kan sebenarnya lebih bisa diterima akal sehat kalau dia itu kemudian membebaskan semua tahanan politik ketika dia menjadi presiden. Itu lebih menenteramkan jiwa dan warga sebenarnya, daripada zaman ujung kekuasaan Pak Harto yang memenjarakan semua orang yang mengkritik kekuasaan di masa Pak Harto. Nah, ini sebenarnya tugas dari entah kontras atau
Komnas HAM ya, mungkin harus melaporkan secara periodik kepada masyarakat berapa orang day to day itu yang ditahan misalnya, dilaporkan ke masyarakat. Paling enggak masyarakat punya data secara utuh dari pihak yang independen seperti Komnas HAM dan Kontras, terutama Komnas HAM dan Kontras punya data berapa sih orang yang mendapatkan masalah karena mengkritik pemerintahnya sendiri dan sebenarnya diperlakukan tidak adil ya dalam perspektif masyarakat ya. Mungkin dalam perspektif penguasa tindakan yang bersifat represif itu memang ada pembenarannya secara undang-undang, tetapi kan masyarakat melihat dengan cara yang lain bahwa itu persoalan yang dilakukan pemerintah sekarang kan ada rasa ketidakadilan ya yang terusik ya. Nah itu sebenarnya mungkin Kontras bisa membantu, Komnas HAM bisa membantu untuk mendata ya masalah pelanggaran-pelanggaran ini, yaitu tentang semacam apa ya, bukan abuse of power ya, tetapi korban-korban atau jumlah orang yang ditersangkakan karena kasus apa, kemudian orang yang yang masuk penjara karena perbedaan faham politik itu berapa orang, siapa-siapa namanya. Mungkin ada web khusus yang bisa diakses oleh masyarakat, itu bagus untuk pendidikan politik sebenarnya dan untuk memperlihatkan bukan format ya, profil pemerintahan sekarang itu bagus untuk dijadikan pelajaran ke depan tentang bagaimana mengelola kekuasaan secara lebih adil. Jadi kalau ada data-data yang dikumpulkan oleh Kontras dan Komnas HAM itu juga sangat penting dan sangat berguna untuk pelajaran bagi bangsa kita sendiri. Dan untuk kali ini saya nggak bicara tentang Prabowo karena Prabowo juga sedang di luar negeri, mungkin sebentar lagi pulang. Seorang kesatria insya Allah akan pulang dan tentu dia akan mencemaskan perkembangan hari-hari ini dari Dubai. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'in lil kafirin laisa lahu dafi'un min Allahi dzil ma'arij. Ta'ruju malaikatu war-ruhu fiha. تعرج الملائكة والروح فيها في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.